periode sensitif itu ada 6 titik yang harus kita perhatikan. Kata Montessori, yang pertama apa? Anak usia 0 sampai 6 itu sensitif pada keteraturan. Ada teori begini di Montessori. Anak itu merasa nyaman di dalam rahim ibunya. Begitu dia keluar, dia ini ketakutan. Karena lihat betapa kacaunya, betapa menakutkannya sekelilingnya. Apalagi kalau lihat wajahmu begitu keluar, ngeri ternyata dunia ini. Di dalam nyaman-nyaman saja, tidak banyak tantangan. Nah, maka kita harus membantu dia untuk menyadarkan dia, ndak kok, dunia ini ndak sekacau itu, dunia ini ndak serusak itu, dunia ini nyaman kok. Dengan cara apa? Melakukan rutinitas yang jelas. Misalnya, ya rutinitas itu yang baik-baik, misalnya kita, kalau dia sedang nangis, kemudian kita perhatikan, kalau dia sedang kotor, kita segera bersihkan terus. Ketertiban-ketertiban seperti ini akan membuat dia nyaman. Jadi, biar dia menganggap dunia ini tempat yang nyaman. Kalau dia melihatnya kekacauan terus. Kadang-kadang saya nangis itu dicuekin sampai berjam-jam misalnya. Kadang-kadang saya tidak nangis malah dibikin nangis. Kadang-kadang dia merespon apa yang di sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya kekacauan demi kekacauan, ya dia merasa takut. Oh, kalau saya nangisnya hanya nangis manja, ternyata tidak terlalu dipedulikan. Tapi kalau saya nangisnya karena kesakitan, ibu tahu ternyata. Kayak-kayak gini dia meresponnya tajam. Maka periode sensitif yang pertama, sensitif keteraturan. Kalau punya adik 0-6 tahun, latih yang teratur biar dia nyaman dan menganggap hidup ini tertib dan dia merasa harus tertib. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, latihan tertib. Ya dengan cara absorben main tadi. Jangan, ayo dek tidur sudah jam 9. Wah, kakaknya main HP terus. Dia enggak dapat contoh yang baik dari sekelilingnya. Tunjukkan keteraturan demi keteraturan. Yang kedua, ada istilahnya periode sensitif bergerak. Anak usia 0-6 itu aktif-aktifnya. Ini kan sampai anak masuk SD ya, anak balita gitu kan. Ini mungkin yang momong capek, tapi biarkan itu. Karena dia sedang mengembangkan sisi motoriknya, ototnya. Jadi ini periode sensitif bergerak. Bergerak, biar dia bergerak. Nanti kalau tidak terlatih bergerak kayak yang besar-besar sekarang, generasi rebahan. Biarkan dia nyamannya dengan bergerak, dengan berkreasi, apapun yang dia mampu. Makanya ngomong anak yang kalau usia-usia ini kan kita biasanya capek. Kalau yang dimomong sudah besar 20-an ke atas kan malah pingin diem mojok di mana. Ya, kalau ngomongnya yang kecil ini capek. Lari ke sana, lari ke sini. Sudah ada tempat duduk dia masih. Ini namanya titik sensitif kedua. Sensitif gerak. Ini dia sedang mengembangkan otot. Biarkan motorik halus dan motorik kasarnya hidup, terasa. Ada lagi sensitif ketiga. Dia punya rasa penasaran yang besar terhadap benda-benda yang bisa dia jangkau. Khususnya benda-benda kecil. Makanya anak kecil itu kan biasanya ya usil tangannya meraih apa, megang apa, narik apa. Ya kita awasi saja. Semoga dia tidak meraih hal yang bahaya-bahaya. Jadi, jangan diasumsikan, wah adik saya tenang kok Pak, enggak ngapa-ngapain, enggak. Dia pasti punya
kepekaan sensitif untuk penasaran dengan apa yang ada di sekelilingnya, yang ada di jangkauannya. Dan itu tinggal kita awasi saja, biarkan dia bereksplorasi. Jangan dikit-dikit dilarang. Sudah sini aja duduk terus dicekelin. Tidak apa-apa, ya diawasi. Kalau yang bahaya-bahaya ya kita halangi, kita hindarkan. Tapi ini semangat eksplorasinya. Mungkin dia ingin pegang ini, dia ingin pegang itu. Ada buku dibolak-balik mungkin. Pak, kalau disobek-sobek, Pak, yo kamu ingatkan. Kamu ganti buku yang layak sobek. Mungkin buku tulis bekasmu atau apalah yang itu. Yo, biarkan, kasihkan dia. Tapi yang buku bagus-bagus diamankan. Semangat eksplorasinya biar hidup dulu, tidak apa-apa. Mungkin dia seneng nyoret-nyoret. Seneng karena di sekitarnya ada pulpen, spidol, wah temboknya tidak pernah aman, itu kan digambari. Biarin saja, nanti temboknya dicat ulang kalau dia umur 20 tahun. Ya. Jadi, terus dia gambar sak kapoe, kalau dia terus gambar sak kapoe, terserah lah gambar apa, sak seneng-seneng, biar dia daya eksplorasinya muncul. Tidak apa-apa. Kita kan sering begitu, waduh tembok dicoreti terus dicat. Ya besok dicoreti lagi, terus kita jengkel akhirnya. Dia jadi objek kejengkelan terus. Biarkan dia eksplorasi. Karena memang dia punya kepekaan sensitif terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada kepekaan lagi periode sensitif terhadap bahasa. Kata. Dia ini cenderung ingin meniru kata-kata orang di sekelilingnya. Ya kalau masih usia awal sama sekali itu biasanya kadang ya baru vokalnya saja, itu pun kalimat akhirnya saja. Ngomong laptop ya ketemunya topnya saja atau O-nya saja. Dan itu wajar ya, memang dia pertumbuhan motorik halus dan kasarnya belum sempurna. Tapi perhatikan sensitivitas bahasa. Makanya boleh kalau usia-usia ini coba kamu latihan bahasa Inggris misalnya sama adikmu cepat. Karena dia nirunya cepat. Ya enggak usah heran, Pak, anaknya orang Inggris kok pinter bahasa Inggris. Ya dia dengerin bahasa Inggris terus. Anaknya orang Jawa pinter bahasa Jawa. Punya boleh kamu latihkan. Coba kamu ngobrolnya kalau deket-deket adikmu yang masih kecil pakai bahasa Inggris, ya dia akan niru bahasa Inggris. Kamu pakai bahasa Arab, ya dia akan niru bahasa Arab. Ini istimewanya anak-anak. Dia mendengar, kemudian menirukan. Kadang-kadang kita kaget, adikku sudah bisa ngomong ini, sudah bisa ngomong itu. Ini sensitivitas keempat. Jadi perhatikan ini fase-fase emas yang sensitif ini bisa kalian manfaatkan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Kamu dekatkan dia dengan apa sesuai sensitivitasnya. Yang kelima, sensitif bersosialisasi. Kalau ini biasanya usia 2 tahun ke atas, mulai dia bisa mengenal orang. Apakah orang yang sama atau orang yang beda dia bisa ingat. Nah, ini periode dia mulai latihan membaur dengan orang lain. Ini juga bisa kita awasi, kita latih misalnya kita ajak berinteraksi dengan yang lain, mungkin sama-sama anak kecilnya. Kita arahkan ketemu teman-temannya. Ini latihan sosialisasi. Biar dia, kalau bahasa Jawanya, bisa semerawung, bisa berbaur dengan orang lain. Jangan di rumah saja ketemunya orang besar-besar saja, nanti tidak imbang. Carikan teman. Kadang kan anak kecil yang satu belum bisa ngomong, yang satu belum bisa ngomong, tapi ngobrolnya panjang. Entah ngomong apa. Bisa. Ini jiwa sosialnya baru muncul. Ya saling berinteraksi, saling muncul. Biarkan, tidak apa-apa. Terus, ini sensitivitas yang kelima. Ini untuk melatih daya adaptasi sosial. Yang keenam, yaitu eksplorasi sensorial. Kalau ini yang panca indera tadi,
Biarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, peraba, dia aktifkan dengan segala yang ada di sekeliling. Dia melihat apa, dia mencium apa, mendengarkan apa, mengecap apa. Kita sediakan sesuai yang kita inginkan. Tadi loh, ada absorbent mind tadi. Kita siapkan saja. Ini yang harus kamu serap, ini yang harus kamu dengarkan. Ini yang harus kamu sentuh, kamu raba. Ini yang harus kamu rasakan. Biar dia kaya, biar hidup semua daya sensornya. Nah, jadi filosofi periode sensitif tadi perlu kita cermati ada 6 aspeknya ini, paling tidak. Ini bisa dilatih, bisa diatur, bisa dikondisikan sesuai kepentingan dan keinginan kita. Kenakalan akan hilang jika kita memberikan anak lingkungan yang tepat pada usia yang dini. Lingkungan ini harus menyediakan banyak makanan, asupan mental, dan perawatan yang hangat dan penuh kasih sayang. Biarkan mereka mengkonsumsi kasih sayang kita. Biarkan mereka mengkonsumsi perhatian kita. Biarkan mereka mengkonsumsi apa kehati-hatian kita dalam mengelola apa merawat mereka. Biarkan pokoknya yang positif-positif, biar dia serap. Kata Montessori, dari situlah nanti bisa dieliminasi kenakalan-kenakalan mereka. Hari ini kan kita sering dibingungkan oleh perilaku-perilaku kelakuan-kelakuan adik-adik kita. Kalau di Jogja ini kemarin rame misalnya ada klitik. Kita judek itu mikirnya. Dan semuanya ya pengennya instan. Sudah mereka dibasmi saja, dihabisi saja. Kan usul-usulnya ngono keras-keras. Ayo kita berpikir agak dari awal. Lingkungan apa sih? Atmosfer apa? Situasi apa yang diserap oleh mereka yang membuat mereka jadi seperti itu? Referensi mereka kemana? Rujukan kita apa? Rujukan mereka apa? Bisa enggak sih kita eliminasi yang mereka rujuk, yang mereka refer? Biar enggak lahir anak-anak seperti mereka lagi. Nah, ini mungkin mulai ya kita berpikir agak dalam, tidak sekedar mengatasi yang sudah terjadi, tapi berjaga agar tidak berulang fenomena ini. Dan itu harus diawali dari prepared environment tadi, mempersiapkan lingkungan. Jangan-jangan mungkin adik-adik kita, anak-anak kita menyerap misalnya apa wis dari HP, game-game online, film-film yang keras dan lain sebagainya. Saya pernah lihat TikTok apa-apa itu yang ada anak SMP atau SMA itu ada orang tua di jalan pakai mukena, tiba-tiba dia turun motor ditendang. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Bayanganku kira-kira akarnya apa ya? Ya kok terus lihat anak-anak main Mobile Legend. Kalau di Mobile Legend itu kan memang kerjaannya begitu, jalan-jalan ada musuh dibunuh, ada musuh diantemi. Kalau bisa menjatuhkan 2 orang, double kill, triple kill. Jangan-jangan pakai logika itu mereka. Jadi hebat itu ya kalau tidak hanya bisa membunuh, tapi ya bisa double kill, triple kill bisa. Dan itu mungkin definisi anak hebat versi mereka. Dari mana bisa begitu? Absorbent mind yang diserap oleh pikiran mereka itu. Referensi rujukan mereka itu. Nah, ya jangan hanya salahkan mereka. Kita yang menyediakan atmosfer itu sehingga mereka serap. Ya saya enggak tahu apa ini benar akarnya, tapi penting kita refleksi.
tidak hanya mengatasi yang sudah terlanjur terjadi, tapi bersiap menata agar tidak lahir yang seperti itu lagi. Kalau sekedar menghukum yang sudah melakukan, iyalah. Tapi kan kita juga harus menyiapkan agar tidak lahir kembali yang negatif-negatif seperti tadi. Baik, nah kalau pakai tipsnya Ibu Maria Montessori ini ya, kenakalan itu bisa banyak berkurang kalau sejak awal kita sediakan lingkungan dan atmosfer yang positif sehingga mereka menyerap yang positif-positif. Baik, kita lanjutkan lagi. Mendidik anak seutuhnya. Nah, kita kan sering dengar manusia seutuhnya. Atau dalam bahasa Arabnya insan kamil. Itu kan manusia seutuhnya. Nah, kalau ini versi mininya. Anak yang seutuhnya. Berarti apa? Pendidikan seutuhnya itu pendidikan yang diarahkan untuk memberi pengalaman belajar semua potensi yang dia miliki. Yo fisiknya, yo intelektualnya, yo emosionalnya, ya sosialnya. Jangan hanya akalnya, emosinya juga kita didik, kita latih. Sosialnya juga. Termasuk harusnya juga spiritual. Kita hidupkan sejak kecil. Kalau bahasa saya tadi, kita aktivasi. Ya tentu saja di usia sedini itu, seawal itu ya jangan dibayangkan terus. Wah, berarti adikku nanti pinter jadi orang bijaksana, jadi ya enggak sampai titik itu. Tapi semuanya teraktivasi. Dia kenal, dia ngerti, dia paham. Dan sedikit-sedikit mulai menyala sisi kemanusiaan. Jadi ini namanya educating the wound child. Yo kita ajak ke masjid, yo kita ajak ke pasar, yo kita ajak ngobrol dengan orang, yo kita ajak baca buku, kita ajak apa saja. Biar semua potensinya hidup. Diajak ke masjid bagus, tapi diajak ke masjid terus yo. Mungkin kepekaan sosialnya berbeda dengan yang sering kita ajak berbaur dengan orang lain. Atau diajak ke pasar terus, jalan-jalan di mall terus ya, nanti beda dengan yang ya ke mall, ya ke masjid, ya ke pasar, ya ke... Biarkan semua potensinya hidup dulu. Jangan sampai seperti tadi ada yang terkubur. Jangan sampai ada yang kayak kalian hari ini tuh kan banyak. Saya kemarin ada mahasiswa itu karena nilainya jatuh semester ini, dia bilang, sebenarnya saya itu pinter loh Pak. Oh, nah sebenarnya pinter, berarti sekarang kamu sedang tidak benar itu. Kok bisa nilaimu jatuh itu loh. Nanti yang malas bilang, sebenarnya saya itu rajin loh Pak. Itu kalau di filsafat itu kan, mungkin dari sisi esensialisme kamu benar ada esensi yang hakiki. Tapi kalau pakai eksistensialisme ya enggak mungkin. Ya kalau eksistensimu males ya aslinya dirimu males. Enggak ada sebenarnya sebenarnya. Hakikatnya saya itu rajin Bapak. Saya enggak ada hakikat mau tiap hari bolos kok. Nah, kita sering begitu. Nah, jangan-jangan karena enggak diaktivasi sejak awal akhirnya terkubur. Nah, yuk kita didik ya. Anak-anak kita, adik-adik kita, biar jadi manusia seutuhnya. Mungkin teman-teman mencermati klaster-klaster pemikiran filsafat, peradaban-peradaban yang agak berbeda-beda. Ada peradaban yang terlalu rasional, saintifik. Ada peradaban yang terlalu intuitif, spiritual. Ada peradaban yang kelihatan tidak utuh. Seolah-olah manusia itu isinya spiritual saja, atau seolah-olah manusia itu isinya akal rasional saja, yang masing-masing kemudian kan saling merindukan. Ya sering saya ilustrasikan orang barat yang di zaman modern begitu bangga dengan sains dan teknologinya,
belakangan mulai marak spiritualitas, New Age, dan lain sebagainya. Sementara orang Timur yang sudah kaya dengan wawasan spiritualitas, belakangan ingin kayak Barat yang sainsnya luar biasa, yang rasionalitasnya luar biasa. Karena mungkin kemarin pengembangannya belum full, belum sepenuhnya. Jadi melihatnya setengah-setengah, melihatnya tidak utuh. Bukan berarti salah, tapi kurang lengkap. Wong manusia itu potensi yang lengkap, potensi yang isinya macam-macam. Baik, jadi filosofi yang keempat, pendidikan itu harus seutuhnya. Makanya istilahnya kalau di Indonesia kan pendidikan tinggi itu kuliah. Kuliah itu kan sepenuhnya semuanya. Kul. Meskipun ya faktanya kalian kan gak sepenuhnya jurusan-jurusan. Tapi paling tidak mungkin diasumsikan kalian yang sudah masuk di level pendidikan tinggi itu ya cara berpikirnya harus luas, harus utuh, jangan parsial. Kalau mikirnya parsial berarti kamu belum sepenuhnya. Belum utuh caramu membaca realitas. Nah ini tugasnya mahasiswa harusnya ya. Cara bernalarnya lebih universal, lebih kuliah. Tidak parsial. Kalau parsial itu namanya juz'iyah. Iya. Jadi kalau kalian mahasiswa kok mikirnya sempit parsial, itu berarti kamu tidak kuliah, itu kamu juz'iyah. Jadi kalau pagi-pagi berangkat kemana mas? Berangkat juz'iyah. Bukan berangkat kuliah, kamu mikirnya parsial saja. Nah, jadilah manusia yang kamil, utuh, sadar ragam potensi yang ada dalam diri. Termasuk anak-anak. Makanya educating the whole child. Jangan sampai nanti lahir manusia yang rasionalnya bagus tapi emosionalnya lemah. Sosialnya lemah. Sosialnya bagus, rasionalnya bagus sih, tapi spiritualnya lemah. Jadi kalau gagal dia mudah putus asa. Nah ini coba bangun lebih utuh. Wuljai. Good. Kebebasan bagi anak-anak untuk bergerak memilih, mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi makanya di sekolah-sekolah model Montessori itu biasanya disiapkan lingkungannya. Biar anak-anak kalau sudah masuk di lingkungan itu silahkan mau apa saja ekspor. Gurunya jangan terlalu sering mengawasi. Biar dia bisa eksplor sesuai keinginannya. Nah, ya semuanya sudah disiapkan. Mungkin perangkat-perangkat, peralatan yang tidak bahaya. Biar kamu tidak tanya, ini enggak bahaya, ta? Ya. Jadi, ya disiapkan dulu. Nah, akhirnya ya enggak bahaya. Bahaya sidik-sidik enggak apa-apa, Pak. Yang penting belajar. Jadi freedom of movement and choice, bebas bergerak, bebas milih, biarkan dia. Dari situ nanti orang bisa, oh berarti memang keunikanmu ini. Kok sejak tadi dari banyak permainan yang dicari pasir saja, inginnya menuangkan, mengambil. Oh kok sejak tadi yang dicari makanan saja. Oh sejak tadi kok yang dia, coba biarkan dia explore sesuai keinginannya. Bebaskan dia memilih. Mungkin milih gambar apa, milih aktivitas apa, atau memutuskan apa. Dari situ kita bisa membaca profil dan karakternya. Dari situ kita bisa bikin dalam tanda petik ya kurikulum untuk masing-masing anak. Oh kalau untuk anak ini pasnya begini, biar dia lebih berkembang ininya. Wah, anak ini agak terlalu sering menyendiri, sulit bersosialisasi. Perlu sedikit-sedikit diajarkan cara berbaur dengan yang lain. Nah, ini untuk tahu ini kan kita diawali dari freedom of movement and choice.
Kita bebaskan dia bergerak dan memilih sesuai keinginannya. Jadi pembelajaran itu perhatikan masing-masing individu. Setiap anak punya perkembangan minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan begitu saja semuanya sama. Ini namanya individualized learning. Ini agak berat ini kalau bagi guru, dia harus mencermati, oh anak ini kalau bahasa daerah luar biasa, tapi begitu bahasa atau begitu IPA dia agak berat. Kalau matematika dia canggih, tapi begitu belajar IPS dia luar biasa juga. Nah, ini perhatikan ya setiap anak. Saya enggak tahu teman-teman yang malam hari ini ngaji, pernah enggak mikir keahlianku apa, keunikanku ini apa sih? Pinterku itu apa sebenarnya? Dari sekian banyak bidang itu, kira-kira aku itu lebih cocok di mana, lebih pas di mana, aku bisa unggul di mana, di bidang apa. Ada enggak yang malam hari ini masih merasa salah ngambil jurusan? Iya Pak, saya itu ya jurusannya pendidikan Pak, tapi saya rasanya kok enggak nyaman sama sekali kalau ngajar itu Pak, rasanya kok enggak bidang saya. Iya sih Pak, saya jurusannya filsafat, tapi kalau baca buku filsafat itu rasanya Pak kayak muter-muter enggak jelas, melayang sampai semester sekian loh, rasanya enggak ngerti apa-apa Pak. Ya, ada enggak, semoga enggak ada yang begitu ya. Karena ya kalau di usia kalian kan harusnya sudah mulai ngerti karakter intelektualmu itu apa. Keunikanmu apa yang harus kamu blow up. Yang harus kamu optimalkan. Nah, setelah ini boleh ya tanya dirinya masing-masing ya. Saya itu apa sih? Kekhasanku, keunikanku. Yang ini bisa jadi modal besarku di masa depan. Ya mungkin agak telat selama ini kalian tidak ketemu guru atau pembimbing yang bisa menunjukkan di mana istimewamu. Kamu boleh sekarang, tidak apa-apa, telat-telat sidik, tapi kan ketemu. Akhirnya, keistimewaan apa? Nah ini kalau pelajaran ya namanya individualized learning. Pembelajaran yang sesuai kondisi masing-masing individu. Jangan sampai kalian ada di air padahal keistimewaan kalian adalah terbang. Jangan sampai kalian ada di darat padahal kalian itu keunikanmu adalah ikan. Kalau keunikanmu ikan, ya medanmu air. Kalau keunikanmu terbang burung, ya kamu medanmu udara. Biar kamu bisa milih medan yang tepat. Kalau kata filosof Perancis dulu, Pierre Bourdieu, kesuksesan di dunia sosial itu kan kuncinya tiga. Yang pertama habit, yang kedua modal, yang ketiga arena. Habit itu karakter watakmu. Kamu harus tahu dulu seperti apa dirimu, karakter watakmu. Kemudian kalau sudah tahu, cari arena yang cocok dan cari sebanyak mungkin modal yang mendukungmu. Maka kamu bisa sukses. Nah, ini individualized learning. Pak, saya itu bidang yang saya cocok itu dagang, Pak. Nah, ini berarti habitmu habit dagang. Arenanya berarti ya kamu masuklah ke arena bisnis misalnya. Cari modal yang banyak, mungkin modal uang, mungkin modal relasi, mungkin modal macam-macam. Budaya mungkin, atau modal sosial apa, atau modal simbolik apa, untuk kamu bisa sukses. Nah kalau modalmu ada, habitmu cocok, dan lapangannya sesuai, ya kalian akan sukses. Nah ini
nama dari individualized learning. Saya lanjutkan. Lingkungan yang disiapkan. Jadi, ya kalau sekolah ya seperti saya bilang tadi, fasilitas mungkin alat permainan, alat belajar, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, makna lingkungan yang disiapkan ini bisa sangat luas. Karena kita berhadapan dengan absorben main tadi. Iya, kalau di sekolah bisa diatur, bisa ditata, bisa diarahkan. Kalau di rumah bagaimana? Dengan orang tuanya kondisinya sama enggak? Di lingkungan keluarganya seperti apa? Ini juga harus prepared environment. Kalau kita ingin generasi yang akan datang di Indonesia ini generasi yang hebat, luar biasa, ayo disiapkan lingkungan di sekeliling kita ini lingkungan yang bisa mereka serap untuk menjadi orang yang luar biasa. Kalau lingkungan sekelilingnya isinya yang negatif-negatif, isinya yang ngaco dan yang kacau, ya mereka akan terlahir jadi generasi yang kacau. Maka prepared environment ini yo bisa kita maknai sempit, kita bikin medan belajar, medan bermain sekaligus seperti sekolah-sekolah, atau sebenarnya ini bermakna luas. Karena hidupnya anak-anak ini kan tidak hanya di sekolah. Dia juga hidup di rumah, di lingkungannya, di tempat dia bermain di luar. Berarti apa? Ini tanggung jawab bersama. Jadi untuk membentuk generasi itu tidak sekedar tugasnya sekolah. Bahkan juga tidak sekedar tugasnya orang tua di rumah, tapi juga lingkungannya. Bisa tidak kita menjauhkan anak-anak dari hal-hal negatif di lingkungannya yang bisa diserap oleh otak mereka. Entah dengan cara apa. Nah, ini kalau ini bahasa saya ini masih PR besar kita. Karena di sekeliling kita ini mungkin masih banyak hal yang akan mudah diserap secara negatif oleh anak-anak kita dalam banyak aspek. Ini yang membuat kadang-kadang kapan ya kita Indonesia ini atau bisa jaya, bisa hebat lagi. Tetap diawali dari pendidikan level dasar, level anak-anak tadi. Maka penting filosofi ketujuh ini prepared environment. Jadi lingkungan yang disiapkan. Di kemandirian. Ini juga harus sangat diperhatikan karena tentu saja pendidikan anak-anak usia awal ini yang paling awal adalah latihan untuk mandiri. Latihan melayani dirinya sendiri, latihan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kita asumsikan dia bisa sudah. Jadi kita, ya kayak tadi, mungkin hanya pakai baju, pakai celana, nyapu, dan lain sebagainya. Yang dalam jangkauan daya mereka, biarkan mereka lakukan sendiri. Ya kecuali yang memang mereka belum mampu. Yang mereka sudah mampu, ayo biarkan mereka melakukannya sendiri. Aladik masak pakai baju saja, yuk sudah bisa lah, masuk usia 4 tahun, misalnya 5 tahun, bisa lah. Tapi ya yang memang belum usianya jangan dipaksa. Masak deh belum bisa bikin makalah, yuk raiso. Masak deh, yuk. Masak belum bisa nyukur rambut sendiri, ya enggak bisa. Yuk yang dalam jangkauan daya mereka saja. Nah, biarkan mereka mandiri, melayani dirinya sendiri. Allah cuma ngambil lauk di situ saja yang mestinya bisa. Tapi kalau masak ya enggak bisa. Masak cuma masak sayur lodeh gitu aja enggak bisa. Enggak. Oh yang sudah besar aja enggak bisa. Jadi yuk yang simple-simple sesuai usia mereka biarkan mereka mandiri. Bila perlu jangan dilayani. Kalau memang bisa kok itu dia melakukan sendiri. Biar dia bisa melayani dirinya sendiri.
Ini justru yang paling penting, yang tadi beberapa kali saya singgung. Kita membiarkan anak-anak bergerak menyerap sesuai yang mereka inginkan. Tujuannya apa sih? Biar mereka muncul daya eksplorasinya, semangat untuk belajar, daya ingin tahunya besar. Ini yang disebut intrinsic motivation. Kalau sekedar menunggu dorongan dari luar, nunggu diperintah, nunggu ditugaskan, sulit kita jadi orang sukses. Kalau ingin sukses, dorongan itu dari dalam. Intrinsic motivation. Tidak perlu kalian harus undang motivator-motivator kan untuk semangat hidup, untuk semangat berkarya. Tapi kalau kalian butuh motivator, ya akhirnya mahal. Wong sekedar tidak putus asa saja, kalian bisa bayar jutaan rupiah. Itu karena kalian butuh motivasi luar. Kalau ingin sukses, motivasinya dari dalam. Itu yang disebut intrinsic motivation. Nah, anak-anak tadi dibiarkan belajar sesuai hasrat, sesuai keinginan mereka, sesuai yang ingin mereka lakukan, biar apa? Semangat pendorong dalam dirinya tetap hidup. Kalau kita atur terus begini leh, begini leh, begitu, ya dia akhirnya mati pendorong dari dalam dirinya. Dia tidak terlatih mendorong dirinya sendiri, menunggu diperintah, menunggu dikasih petunjuk, menunggu didorong. Akhirnya kalau jadi mahasiswa, ya males nulis kecuali ditugaskan oleh dosennya. Kalau tidak diperintah dosennya, apa ada mahasiswa? Wah, tidak ada tugas nulis, Pak. Sudahlah saya tak nulis sendiri, tidak mungkin begitu. Karena pendorongnya selalu dari luar. Jadi akhirnya ya kalian jadinya tidak produktif. Ya alhamdulillah kalau lingkunganmu terus ngerti kamu begitu, diperintah terus yang baik-baik. Tapi kalau lingkungannya abai, ya sudah. Maka penting menghidupkan intrinsic motivation ini sejak anak kecil. Sejak usia-usia emas 0-6 ini. Caranya bagaimana? Biarkan mereka menghidupkan keinginannya. Mewujudkan apa yang ingin dia lakukan. Ya kita mengawasi tentu saja. Sehingga dia terlatih untuk mendorong dirinya sendiri. Dia mempertanyakan sesuatu, biarkan dia cari jawabannya sendiri. Mungkin dengan melihat ini, melihat itu, melakukan ini, melakukan itu, monggo saja. Nah ini filosofi yang ke-8. Namanya intrinsic motivation. Makanya ada satu teori kalau kelas-kelas Montessori itu tidak ada kok penghargaan-penghargaan khusus pada anak-anak. Wah, kamu hebat dikasih hadiahnya, tidak ada. Biarkan saja dia mencapai sesuatu. Karena yang lebih penting adalah daya ingin tahunya. Biar dia tidak cepat puas. Kalau sedikit-sedikit diberi hadiah, sedikit-sedikit diberi reward, itu mungkin ya dia cepat puas dengan capaian-capaiannya. Oh, sudah dapat hadiah, ya sudah. Saya sudah nomor satu toh, ya sudah. Jadi tidak harus, ya meskipun tetap dihargai, tapi tidak harus kemudian dirayakan sedemikian rupa. Biarkan saja itu berjalan bagian dari capaian-capaian yang dia hasilkan sendiri. Ini daya dorong dari dalam diri. Namanya intrinsic motivation. Ada beberapa tambahan materi. Yang pertama, peran guru. Peran guru jadi minimal, tapi harus serius. Kata Montessori, guru punya dua tugas. Memfokuskan anak-anak. Jadi membimbing anak-anak biar fokus, konsentrasi. Dan yang kedua, biarkan mereka berkembang sesuai keinginan mereka, gurunya hanya mengawasi. Kata Montessori lagi, tugas guru bukan berbicara, tetapi menyiapkan dan menyusun rangkaian motif dalam kegiatan budaya, dalam lingkungan khusus yang dibuat untuk anak. Jadi dia tidak ceramah.
Nah, kalau saya seperti ini ngomong itu bukan tugas guru yang baik sebenarnya. Kamu tidak terdorong untuk mencari sendiri. Kamu percaya saja yang saya sampaikan. Nah, ini berarti kurang sukses. Harusnya guru tidak banyak ngomong. Muridnya penasaran sendiri, mengejar sendiri. Yang ketiga kata Montessori, instruksi dari guru itu sebenarnya hanya isyarat saja. Seperti tepukan tangan, satu sentuhan. Memberi tanda pada anak untuk mulai disentuh gurunya kayak mesin, kayak mungkin kayak lampu dicetek, itu dia langsung nyala dan dia otomatis belajar berkembang sendiri. Nah, ini guru yang sukses. Dia tidak perlu teriak-teriak, ngasih petunjuk detail dan lain sebagainya. Muridnya kreatif sendiri. Karena sejak kecil kreatif, nanti besarnya juga kreatif. Tidak kayak kalau saya ngasih tugas mahasiswa itu, silahkan bikin makalah itu. Kalau tidak tak kasih aturan itu mesti tanya mereka. Berapa halaman, Pak? Terus pakai spasi berapa, Pak? Spasi dua, apa spasi satu setengah, Pak? Pakai cita kok ke detail, loh, tadi nggak dia. Terus berarti kan bebas sesuai kreativitasmu. Tapi mereka terbiasa diatur. Akhirnya ditanyakan. Coba kalian nggak usah tanya. Berarti kan kalian ngerjain kayak apa saja kan boleh. Dosenmu nggak bisa protes loh. Kemarin kan nggak ada aturan harus itu, Pak. Tapi kamu sendiri yang tanya. Kamu sendiri yang minta. Ya wes, malah jadi sulit. Minimal berapa halaman, Pak? Ya susah sendiri kamu akhirnya. Mbok coba kamu nggak usah tanya. Kan berarti halaman berapa saja kan boleh. Cuma karena memang sejak kecil kalian terbiasa diarahkan, diatur. Nah, jadilah nanti guru yang tidak terlalu cerewet ngatur segala hal, tapi muridnya tergerak untuk belajar sendiri. Dan tentu saja guru adalah agen moral yang paling dekat diserap oleh murid-murid adalah gurunya. Maka dia harus menunjukkan idealitas seorang manusia. Mungkin kemurahan hati, kesabaran, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Biar itu diserap langsung oleh murid-muridnya. Apalagi usia-usia awal ini, anak sebagian besar hanya bisa meniru dan menyerap. Rasanya ringan, tapi sebenarnya ya tidak ringan, agak berat. Baik, pendidikan adalah senjata terbaik untuk kedamaian. Jadi bukan senjata, bukan militer, bukan politik. Kalau kita ingin dunia ini wajahnya damai, ideal, kuncinya ada di pendidikan. Kemudian, the child is both a hope and a promise for mankind. Dari buku itu juga beliau bilang bahwa anak-anak adalah harapan sekaligus janji untuk kemanusiaan, untuk manusia di masa depan. Dan terakhir beliau bilang, jika kita termasuk orang-orang yang berkeinginan baik, menginginkan perdamaian, maka kita sendiri harus meletakkan dasar perdamaian. Dengan cara apa? Bekerja untuk dunia anak-anak, membangun generasi yang akan datang. Ini masih jadi PR peradaban kita semua. Baik, ada quote tentang tugas pendidik. Tugas pendidik terletak pada mengawasi bahwa anak tidak menganggap bahwa tidak melakukan apa-apa itu baik dan banyak melakukan aktivitas itu buruk. Seperti yang sering terjadi dalam disiplin di masa lalu. Jadi ini mengkritik sebenarnya dulu kata Montessori, banyak pendidik yang menanamkan dalam diri anak didiknya bahwa tidak melakukan apa-apa itu bagus. Terlalu banyak tingkah itu jelek. Terlalu banyak melakukan apa-apa itu jelek. Kalau saya dulu di sekolah zaman SD, yang boleh pulang adalah yang paling tenang.
Jadi anteng-antengan, jadi tidak melakukan apa-apa. Jadi, yang paling pencilaan itu dianggap jelek. Nah, kata Montessori justru semoga tidak begitu lagi sekarang. Justru anak yang banyak aktivitasnya ini yang positif, yang baik. Baik.